Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat sebuah presentasi keren dengan AI. Contohnya seperti ini. Ini pakai AI semua, teman-teman. Dan akhirnya endingnya ini kita bisa download menjadi PowerPoint atau PDF. Ini gratis, teman-teman, downloadnya. Mantap, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama, silakan teman-teman buka Google, teman-teman. Kemudian silakan teman-teman ketik di sini adalah Gamma App, teman-teman. Kita ambil yang paling atas ini. Nah, ini silakan teman-teman langsung klik sign up for free. Silakan masuk dengan Google, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita teman-teman klik aja di sini, mau yang tim atau personal ya. Kita coba yang personal saja. Misalnya seperti ini, kemudian create. Nah, ini teman-teman mau pilih yang mana ya? Mau yang for school boleh, personal use juga boleh, ini mau untuk work juga boleh. Ini school. Nah, misalnya untuk for personal use saja, ini untuk apa? Misalnya ini kalau education ya silahkan buat education teman-teman ya. Kalau mau yang lain silahkan, tidak apa ya. Kemudian ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian get started ya teman-teman. Di sini ada tiga pilihan. Untuk pertama yaitu kita bisa membuat presentasi, dokumen atau web page ya teman-teman. Kali ini kita coba menggunakan presentasi ya. Perlu teman-teman ketahui limit free-nya kita ini adalah 400 kredit teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman klik presentasi dulu. Ya, misalnya teman-teman klik aja di sini apa yang ingin teman-teman buat. Misalnya kalau saya misalnya sekarang mau membuat tentang interaksi. Bisa membuat tentang jaringan kabel dan air kabel misalnya. Kita enter aja. Nah, ini sudah ada teman-teman di sini ya, perbedaan kabel dari kabel, kelebihan, kekurangan, tipe kabel, tipe dari kabel, keamanan dan perkembangannya ini ada teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa pilih bahasa di sini kalau misalnya belum bahasa Indonesia ya, misalnya teman-teman bukan bahasa Indonesia, segera pilih bahasa Indonesia dulu. Kemudian silakan continue. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman pilih template-nya di sini. Pilihkan template-nya yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau mau tetap yang asli ini, langsung saja ada apa-apa ya. Continue. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Wah, mantap ini. Nah, perbedaan kabel dan air kabel, kelebihan dan kekurangan kabel dan air kabel ini. Mantap, mantap, mantap ya. Wah, keren teman-teman ya. Wis, mantap. Kalau ada yang gambar tidak cocok, ini bisa diganti nanti teman-teman ya. Wow. Materinya lengkap. Wih. Wah, mantap, 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 mantap. Wis, keren teman-teman ya. Ini mah mantap teman-teman ya. Kalau ada teman-teman ada yang gambar-gambar tidak ada yang tidak cocok, misalnya mau diganti, tinggal klik saja teman biasanya di sini. Teman-teman klik ini teman-teman, image ini, image. Teman-teman pilih di sini mau yang AI create atau mau juga upload juga boleh, cari di Google juga boleh. Atau ini yang sudah gratis di Unsplash atau GP ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih saja. Kalau mau nambah gambar, mau data di belakang, misalnya atau di sini,
teman-teman bisa tambah saja seperti PowerPoint biasa teman-teman. Di sini tinggal plus saja seperti ini. Nah, di bawah akan muncul seperti ini. Misalnya mau lagi nampak kayak tadi misalnya, klik gambar, kemudian pilih ini teman-teman, kita tarik ke sini, kemudian bila air muncul sudah, kemudian kita cari network. Nah seperti ini misalnya teman-teman cari ini, kita kalian silakan teman-teman langsung pindahkan aja ke sini. Ini di gambarnya sudah muncul teman-teman. Jadi teman-teman seperti itu caranya. Kalau mau nambah video juga bisa teman-teman ya. Misalnya ini yang mau gambar, silakan teman-teman bisa langsung cari videonya ya. Misalnya di sini gambar video YouTube, di YouTube misalnya seperti ini, cari URL-nya apa. Dan teman-teman cari URL punyanya kita misalnya ya. Di sini misalnya YouTube kita, misalnya media teman-teman, di sini cari aja ya. Misalnya ini punya saya teman-teman ya, sudah ada seperti ini. Nah, baru kemudian kita salin ini. Nah, kita tempel di nantinya di situ teman-teman. Ini teman-teman kita copy saja linknya. Nah, kita masukkan ke yang tadi. Kemudian masuk sini teman-teman. Nah, lalu. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Dan di sini akan ada videonya sudah teman-teman. Dan ini saya bisa langsung muter otomatis teman-teman. Bayang ini tadi teman-teman. Nah seperti ini. Silakan teman-teman cari aja di sini kalau tidak cocok tadi teman-teman. Unsplash misalnya teman-teman yang network tadi. Kayak gini. Nah, maka akan muncul ini gambar. Kemudian teman-teman misalnya mau cari yang ini, ya, sebagai gambar yang tadi sudah teman-teman tak cocok, teman-teman cocokkan. Misalnya kayak gini juga tadi yang ada gambar-gambar pisang, ya. Kayak gini, teman-teman edit image aja ini teman-teman. Image, nah, sini muncul teman-teman ya. Nah, ini network juga ya. Network, nah ini teman-teman. Ya. Teman-teman mau ini karena personal network, jadi pilih yang ini aja. Ya. Kalau ini gambar orang, nah, ini tinggal edit aja teman-teman ini gambarnya ya. Dia akan muncul di sini juga ya. Network juga misalnya. Seperti ini. Ya, misalnya teman-teman cari aja yang gambar yang mana ya, di sini yang cocok. Misalnya yang ini misalnya. Ya, gitu. Kalau sudah cocok semua, teman-teman bisa, kalau teman-teman temanya tidak cocok di sini, teman-teman tinggal share temanya di sini diedit teman-teman ya. Mau cari yang lain misalnya yang seperti apa misalnya kayak gini misal dan aja. Nah, maka tadi sudah ada di tema teman-teman. Keren teman-teman ya. Kalau teman-teman mau dan mempresentasikan langsung aja teman-teman present di sini teman-teman. Di sini full screen atau in the step. Kalau teman-teman mau di share, silahkan share di sini teman-teman. Kalau mau dikirim ke orang lain atau teman-teman silahkan copy link. Tapi kalau teman-teman mau copy ke teman mau kita copy link. Tapi kalau teman-teman mau buat apa namanya apa buat konsumsi publik biar ini bisa diakses oleh semua orang, teman-teman klik di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa fitur ini bisa dicari di Google gitu teman-teman. Sedangkan untuk di ekspor teman-teman ada dua pilihan di sini, boleh pilih PDF atau PowerPoint. Silakan teman-teman ya. Kalau mau langsung mau dua-duanya bisa langsung dipresentasikan otomatis dua-duanya. Tapi kalau masih mau diedit di PowerPoint, silakan teman-teman ekspor ke PowerPoint dulu ya. Kalau teman-teman mau langsung di-embed ke web teman-teman langsung aja ya. Ini dibuat publik dulu, baru kemudian teman-teman copy kodenya ini. Dan silakan diletakkan di Google Site teman-teman atau di blog teman-teman. Ini insya Allah apa namanya? Paling lengkap di teman-teman ya di antara AI untuk membuat presentasi. Ini mantap sekali ya. Yang kreditnya ada tadi ada 400 teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lain
mau lihat, artinya lihat di pressingnya nanti teman-teman untuk lebih lanjutnya. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.